Salat Id ini bukan hal baru, tapi tetap kita laksanakan reka ulangnya. Semoga semuanya kita sempurna salat Id kita. Pelaksanaan salat Id
dimulai dengan berdiri tegak bagi yang kuasa. Kalau tidak kuasa, biar juga duduk, tidak apa-apa. Kemudian kita lihat dengan lafal usalli sunnatan li'idil fitri raka'ataini mustaqbal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Baru kita angkat takbir Allahu Akbar. Itu disebut takbiran ihram. صدق وعده
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله